Tante pernah dosa kasih itu, tapi di mana? Ya saya sok ingatnya ke mantan saya ya. Di mana si Eta gitu ya, hang mentah hampura. Pernah dikitu dikil bahwa. Tapi mempangin ting di ting ceritanya ting lain deh ya. Maka kalau Allah tadi panggil ke. Tapi ayah nu pernah hanya dari hati ke saya. Saya butuh saya tinggal ke anu mantan teh sama kot baju nih kan. Ya, ningali orang nu sukses saya yang balik deh, friend ah. Ya, kemana wae gaya aja. Minta hampura, ya hampura. Nunggis mah nunggis ya. Tong sekali-kali di. Nah, artinya gini, seperti kasus ini konversinya. Sete minjem duit. Tapi, nu minjem genang seuwuh. Kemana mayarna? Tapi sete ngawat. Nggak, saya bayarlah ke Allah. Bus, kanung kenceleng. Tiba-tiba nges ngasuk ke datang. Kumaha dah? Ya berewe deh ya sih. Ini PDKM buka deh deh itu aja. Iya. Ya. Jadi lalu malam engkau lebih tahu tapi bagus ikhtiar tapi jangan menyengaja sampai ibu ninggalkan pegawaian karena rek yang anu pernah dizolimi ke orang sebut saja di dalam doa kita ya kalau Allah berkehendak Allah pertemukan nanti. Nah, nu berat mah bangsat. Bangsat sendal. Set, mau apa sendal urang. Apa eta nyokotnya di imah urang. Pas anak pindah sekeluarga teh, melanggar sendalnya kemana. Eh, eta mah kulitannya. Merek mah kudu sarua. Eh, itu nih sekolah daroti, maka berat. Di akhirat ada yang memanggul kambing, memanggul sapi, rapat dengan pundaknya. Minta tolong ke Rasul. Rasul, bagaimana ini aku? Kangen sebejaan, mau ketemu menang. Anu meminahkan batas dunia lalu dikalungkan. Ada orang dikalungkan dunia karena akhirat itu luas. Itu kunaon ya Rasulullah. Itu teh disebabkan memindahkan patok. Batas tanah. Saya beli tanah ke Anda. Antara tanah Anda dan tanah saya. Anda mah jarang ke tanah itu. Pas saya pura-pura ngoret, bersihin tanah, dipindah ke. Jangan dihitung pindahnya 5 cm, berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo. Maka ada suja'un akro nanti dikubur. Ular yang berkepala besar, 7 bisa ngomong di baruleun. Ya harta mane, nulain hak mane, kecok bari ngomong. Kok orang itu bisa ngomong? Tong kok orang itu bisa ngomong lah. Kok orang anaknya wes kelas anak konda anaknya. Kamu bapaknya, bapak konda. So, rek now, ya. Entak ah, min adzabil qabri. Dalam salat kita melindungkan diri. Kalau main ini Allah tuh min adzabil qabri. Ya aku berlindung kepadamu dari adzab kubur. Jadi ini para tanah, aku mau Ustaz menghapuskan anak. Sudah, sebut saja namanya. Kalau bentuknya materi, ya Allah dengan niat membayar hutang, hapuskan dosaku hutang kepadanya. Kalau dia pernah tersakiti, kalau masih ada, temukan ya Allah dengan izinmu, dengan takdirmu untuk aku meminta maaf padanya. Sederhana. Karena hanya doa yang merubah takdir. Kan saya juga ketemu teman lama, nanti apa saya yang jadi ustaz, ke DBSM, jauh di gedung ke, kenalan, Rai. Untuk ingat ke Rasul, ditambul. Untung Allah jamaah nuningan, itu mengajari di BSM, teloba. Ngali ayah ustaz yang degungkan, meren digulung. Tapi ngeskikirnya takdirnya, mana bro? Ngaji. Ngaji naon mah, ngaji koplok mana ngaji. ngeceramah. Oh, ya naon mana ngomong, padu itu ceramah. Sok, rek naon. Ya, maafkan saja, biar beres buat dia. Tentunya kan kalau diperlihatkan. Tulungan gue budak hijaber teh. Ustaz, aku duluan. Sini atuh teh, sebentar. Terus saya ikut ngaji, siapa yang ceramah? Pengen ke sadar. Percaya, percaya? Oh, gulis gitu mah dibayar. Kita kehele. Tulungan sama kunin ini, Ustaz. Abdi tipayun. Kemana nih? Ah, wong itu ingat. Sama apa nih, wih ngawas teh? Kita dua ongkos, mohon Ustaznya sama apa yang meja-meja. Sudah ngerek-ngerek solusi.
yang ustad mah. Ini kadia tadi ini ngiri ngajianmu. Sanu ceramah nah. Hari ustad nges amnesia. Wah, gawawana abg kia. Ini soka amnes. Apa amnesia? Kadengnya bro. Nah, ulang takun ini mah. Koplok, mana jadi ustad? Koplok, mana jadi ustad? Ini jadi ustad ke koplok. Dua minggu biji anak TV, nanya TV mana anak di kantor Larajo, nelfon langsung. Ini maknanya bener jadi ustad, tak percaya kan? Di jum TV nak. Tak, koplok kurang tak kita. Kemarin mah jadi siruli project P di SMA 2. Dokter, psikolog, reuni SMA 2 ya, tentang misteri usia 40 tahun. Saya datang dengan saya seperti ini, dokter naon, psikolog naon gitu. Ustaznya can datang, bahwa setelah tadi napang gitu. Karena si Ruli Project itu berbetulan memotoran, di si Juananya bahwa ustaznya can datang, urang klok. Mana jadi ustaz? Jadi seperti itulah. Jadi ketika ada kesalahan kepada teman, terus tidak bertemu, sebut saja di dalam doa. Minta maaf ke Allah. Ya, ini mah hak adami, tapi bisa diselesaikan dengan bicara.